Hai pemirsa Fajar. Nah, di depan saya ini sudah ada Mua Makassar, biasa dikenal dengan Santi ya. Dan Rara Siti Saharani untuk modelnya. Jadi kita akan bertanya-tanya sedikit tentang gimana sih makeup harian ala-ala Korea gitu. Nah, untuk lebih lanjut bisa mungkin diperkenalkan dirinya, Mbak? Nama saya Hardianti, nama lengkap biasa dipanggil Santi. Nah, jadi ini gimana, Kak? Untuk makeup yang Korea-Korea gitu tuh biasanya kita butuh apa yang simple-simple gitu? Iya. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk makeup harian itu biar tidak membutuhkan waktu lama tapi hasilnya yang bagus gitu, ya? Iya. Kalau untuk look Korea itu memang simple dan enggak makan waktu lama. Paling lama itu 20 menit, 25 menit. Kita cuma butuh cushion pakai iya, ini kita cuma biasanya pakai cushion tapi itu memang harus pakai sesejenis kulit. Iya. Kita pakai cushion kalau memang untuk ini makeup Korea atau untuk hari-hari lah. Itu harus pakai ini, apa namanya? Cushion yang lebih tipis. Itu cushion. Ini bukan. Ini harus pakai primer dulu. Meskipun pakai hari-hari, meskipun makeup sehari-hari, tetap harus pakai primer. Fungsinya apa itu? Biar tahan lama. Oh ya. Tidak mudah longsor bedaknya. Gitu. Jadi ini kalau keringatan itu tidak ini ya? Iya. Kalau sehari-hari juga kan lebih tipis. Beda kalau misalnya kayak party, dia harus lebih tebal. Jadi kalau untuk jenis kulit ini biasanya cushionnya itu apa itu jenis kita pilihnya yang mana itu? Dia ini mukanya berminyak kombinasi, jadi kita pakai cushion yang untuk kulit berminyak. Karena kan cushion itu tidak ada yang kayak kulit untuk kulit kombinasi, cuma berminyak sama kering cuma ada dua. Oh iya. Jadi kita ambil yang berminyak. Yang berminyak. Nah ini kalau sudah pakai primer kan sudah lembab kulitnya. Ya, tahan seharian, misalnya kalau orang ke kantor, bisa pakai cushion. Bisa juga pakai foundation, bisa juga pakai concealer, tapi kalau misalnya kayak mau yang ala-ala Korea, yang kayak supaya glowing, kayak begitu, agak lembab, dia pakai cushion dan dia lebih tipis kalau cushion. Yang itu ya? Iya, ini cushion. Warnanya apa? Natural ini atau ada tergen- kalau ini C21. Cocok untuk kulit seperti ini. Iya. Kalau untuk cocok. Kulit yang lebih... sebenarnya kalau untuk warna kulit setnya itu kita bisa itu warna misalnya anggaplah kita bisa mix. Iya. Kalau misalnya foundation kita bisa mix yang terang ke gelap. Iya. Gitu. Iya. Kalau misalnya kita kurang foundation. Sebenarnya kalau untuk sehari-hari itu bagusan mana, cushion atau foundation? Menurut saya tergantung ke orangnya lagi, dikembalikan ke orangnya. Biasanya kan orang enggak cocok dengan cushion. Saya enggak cocok pakai cushion, saya cocoknya pakai foundation. Kenapa? Karena cushion terlalu berminyak. Sementara cushion kan dia memang agak glowing, agak glowing memang. Tapi untuk look Korea seperti ini memang pakai cushion. Iya kan, Korea memang dia tipis. Tipis dia. Cuma kalau kayak ini besar puri-purinya kan kita membutuhkan kayak foundation atau ditambah lagi concealer. Terkadang yang natural itu justru lebih susah kerjanya dibanding yang bold. Untuk pengantin yang bold. Iya, betul. Saya mau yang lebih natural. Iya, naturalnya yang seperti apa dulu. Ini kan kadang ya kelihatannya itu terpisah antara bedak sama wajahnya, kulit wajahnya itu. Oh, maksudnya warnanya. Ada yang ketika siang mungkin ya, panas matahari tiba-tiba kayak tidak menyatu gitu. Ah, itu pentingnya pakai sunscreen. Pakai ini apa namanya? Skincare dulu. Pakai skincare dulu, maksudnya skincare yang aman, bukan yang racikan. Kalau itu racikan tetap longsor. Licin, karena licin sekali itu muka, sampai itu nggak bisa nempel.
makeup itu sebaiknya pakai spon. Nanti untuk meratakan pakai brush, tapi jangan ditekan ya. Iya betul sekali. Jangan ditekan. Kalau ditekan dia bisa crack. Kalau bisa crack ya, itu aja. Ya jadi tadi untuk bedak ini karena pori-porinya tebal ya. Kan untuk pemirsa dan pembaca Fajar, kalau pori-porinya kecil itu cukup cushion saja, tidak perlu pakai bedak. Iya betul sekali. Jadi kesannya lebih natural. Nah untuk pengaplikasian eyeshadow itu dari luar ke dalam ya, jangan dari dalam keluar biar rata sih sebenarnya. Makeup sehari-hari yang natural seperti ini cukup satu warna saja ya, yang peach, yang agak lembut jadi tidak kelihatan norak. Jadi untuk dalam penggunaan bulu mata ini sebelum digunakan itu harus diukur dulu, kalau memang tidak pas ya digunting. Jadi itu bulu mata asli dan palsunya disatukan, namanya apa tadi? Jahit bulu mata. Nah ini untuk sentuhan terakhir lipstick ya, tapi ini warna apa ini untuk yang netral? Kita pilih lipstiknya biasanya warna apa? Iya nude. Nude. Mm-mm. Oh ya. Soft. Baru kan nanti dia mau pakai lip tint. Lip tint. Jadi di ombre. Iya, kita mau ombre dia. Oh, siap. Ya teknik untuk Korea-Korea gitu memang ombre ya. Enggak selamanya sih. Enggak selamanya Korea. Ah oh, pakai ini ketembat. Iya karena kan ini enggak bisa yang terlalu ini.